Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan pembuatan SIM Dinas TNI Angkatan Laut bagi seluruh prajurit Puspomal dan Bintara Remaja Pomal Angkatan 41 Gelombang 1 tahun 2021 bertempat di Satgakti Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Senin 21 Maret 2022. Kegiatan pembuatan SIM Dinas TNI Angkatan Laut ini bekerjasama dengan Pomal Tamal 3 Jakarta, di mana SIM Dinas TNI ini merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan kepada seorang prajurit yang telah memenuhi persyaratan dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Pelaksanaan pembuatan SIM ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kedisiplinan prajurit Pomal dalam melengkapi administrasi berkendara. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran anggota TNI apabila dilaksanakan operasi penegakan ketertiban, di mana jika seorang anggota TNI mengendarai kendaraan dinas tanpa dilengkapi dengan SIM Dinas TNI, maka akan dikenakan sanksi tilang dan pelanggarannya akan dilimpahkan ke Mahkamah Militer. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut mengikuti kegiatan rapat koordinasi anggaran operasi penegakan ketertiban dan justisi yang digelar secara virtual bertempat di ruang rapat Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Selasa 22 Maret 2022. Kegiatan rapat koordinasi anggaran Opsgakti dan justisi tersebut diwakili oleh Dirbin Gakti Puspomal Kolonel Laut PM Ahmad Iqbal Amrullah SPD dan didampingi oleh Letkol Laut PM Wince Komaling serta Letkol Laut PM Priyatno SHMH dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Rapat Opsgakti dan justisi kali ini dipimpin oleh Waaspers Panglima TNI Brigjen TNI Rusmili yang diikuti oleh perwakilan Puspom TNI, Puspom Angkatan serta jajaran dan Pomdam dan Pomko Armada dan Pomko Opsut dan para Dansat Pomgartap. Kegiatan rapat tersebut berjalan dengan aman dan lancar. Diharapkan dengan terlaksananya rapat anggaran Opsgakti dan justisi tersebut dapat memenuhi kebutuhan anggaran dalam melaksanakan penugasan. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan sosialisasi bimbingan teknis pengisian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun 2021 bertempat di Gedung RB Supardan Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Rabu 23 Maret 2022. Kegiatan sosialisasi yang dibuka oleh Kepala Seksi Pengawasan 2 Kantor Pajak KPP Kelapa Gading, Bapak Sabto Mulyo, didampingi oleh Direktur Pembinaan Personel, Kolonel Laut PM Firdaus Agus Cahyadi, CHRMP, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sosialisasi yang diikuti oleh seluruh personel perwira, bintara, tamtama, dan PNS Puspomal membahas mengenai teknis cara pengisian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi secara online melalui aplikasi e-filing yang bisa diakses melalui handphone atau gadget. Diharapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi teknis pengisian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun 2021 dapat memberikan wawasan serta mempermudah prajurit dan PNS Puspomal dalam melaporkan pajak penghasilan. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan kegiatan samapta rutin bertempat di lapangan hitam Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Kamis 24 Maret 2022. Kegiatan ini dilaksanakan guna untuk menjaga dan meningkatkan kebugaran jasmani para prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut di masa pandemi COVID-19. Pelaksanaan samapta tersebut diawali dengan pengisian formulir dan pengambilan rompi nomor dada serta dilanjutkan dengan pengecekan tekanan darah atau tensi kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Laut dan PNS Puspomal. Pelaksanaan samapta tersebut melaksanakan dengan aman dan lancar serta tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan kegiatan penyerahan tali ASI kepada prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut yang pensiun pada bulan Oktober 2021 sampai dengan Maret 2022 bertempat di Gedung Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis 24 Maret 2022. Kegiatan penyerahan tali ASI yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dilaksanakan secara serentak melalui video conference di Gedung Auditorium Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur. Pada kesempatan tersebut, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI Marlukman STM SIHAN CHRMP, memberikan tali ASI kepada 3 purnawirawan Puspomal, antara lain Kolonel Laut PM Purnawirawan Boy Herman, Peltu Pom Purnawirawan Edi Sucipto, dan Serda Pom Purnawirawan Miskanan.
Diharapkan dengan terselenggaranya pemberian tali asih kepada prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut tersebut dapat lebih menjalin tali silaturahmi serta sebagai bentuk perhatian pimpinan TNI Angkatan Laut kepada para purnawirawan. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut mengirimkan perwakilan 1 personil perwira menengah Mayor Laut PM Luli Iskandar untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis profesionalisme hakim di lingkungan peradilan militer. Khususnya pemahaman tentang pembuatan putusan Ditun van Kelit Verlat, yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil. Kegiatan bimtek ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang diikuti oleh 10 peserta yang berasal dari Hakim Dilmil, Auditor Militer, dan perwakilan dari POM masing-masing angkatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Maret 2022 di Hotel Red Top Jakarta Pusat. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut sangat penting artinya bagi penyidik Polisi Militer Angkatan Laut sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan terhadap salah satu mekanisme berita acara yang berada di dalam sidang peradilan. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menerima 1 unit mobil ambulans dari PT Bank Mandiri TBK yang dilanjutkan dengan penyerahan 1 unit motor kawal kepada Dandenpom Kodik Latal. Bertempat di gedung RB Supandan Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Kamis 24 Maret 2022. Bantuan ambulans yang diterima Puspomal ini merupakan suatu bentuk apresiasi yang diberikan oleh PT Bank Mandiri TBK atas kepercayaan kepada Satuan Puspomal yang telah memilih Bank Mandiri sebagai mitra dalam pembayaran gaji dan tunjangan kinerja seluruh prajurit Puspomal. Setelah pelaksanaan penerimaan ambulans tersebut, dan Puspomal juga melaksanakan penyerahan 1 unit kendaraan motor kawal jenis BMW dengan kapasitas mesin 850cc kepada Dandenpom Kodik Latal, Letkol Laut PM Arik Budi Wiono. Diharapkan kendaraan motor kawal dapat menunjang tugas dan fungsi kepolisian militer Denpom Kodik Latal.